Ada apa, Carol? Laba-laba sangat menakutkan. Tidak, mereka kan sangat kecil, sedangkan kamu jauh lebih besar. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Tapi mereka sangat mengerikan. Tidak, mereka sangat bersahabat dan mereka selalu bangkit kembali kalau jatuh. Lihat ini. Laba-laba kecil naik talang air, lalu hujan turun, laba-laba pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil coba naik lagi. Laba-laba kecil, laba-laba kecil, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Tidak tahu, aku masih takut melihat laba-laba. Tidak perlu, mereka tidak akan mengganggumu. Laba-laba kecil panjat pintu taman, lalu hujan turun, laba-laba pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil panjat pintu lagi. Laba-laba kecil, panjat lebih tinggi, panjat lebih tinggi. Aku rasa dia mulai kelihatan lucu. Ya memang lucu, dan dia selalu memanjat. Laba-laba kecil panjat pohon maple, lalu hujan turun, laba-laba pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil panjat pohon lagi. Laba-laba kecil panjat lebih tinggi, panjat lebih tinggi. Laba-laba kecil naik talang air, lalu hujan turun, dia pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil coba panjat lagi. Laba-laba kecil, panjat lebih tinggi, panjat lebih tinggi. Kamu benar, Nico. Laba-laba itu keren. Ya, itu benar. Dan mereka itu binatang berkaki delapan favoritku. Brrrr, dingin sekali. Aku butuh baju hangat. Kemana ya si Baba saat kita membutuhkannya? Siapa itu Blabla? Bukan Blabla, tapi Baba si domba hitam. Dia yang memberi kita wol untuk membuat baju hangat. Oh, dan dia sangat ajaib, Baba. Domba ajaib? Aku baru akan percaya kalau melihatnya. Oh, lihat, dia datang. Baba domba hitam, apakah kau punya wol? Ya, tiga kantong penuh. Satu untuk tuan, satu untuk nyonya, satu untuk anak yang tinggal di sana. Baba domba hitam, apakah kau punya wol? Ya, tiga kantong penuh. Satu untuk kaos kaki, hanya untukku. Tolong buatkan aku, ya. Aku sudah bilang kalau dia bisa berubah warna juga. Keren. Oke, giliranku. Baba domba biru, apakah kau punya wol? Ya, tiga kantong penuh. Satu untuk tuan, satu untuk nyonya, satu untuk anak yang tinggal di sana. Baba domba biru, apakah kau punya wol? Ya, tiga kantong penuh. Satu untuk baju hangat, hanya untukku. Tolong buatkan aku, ya. Wow, baju hangat yang baru. Dan warnanya biru, kesukaanku. Tuh kan, dia memang ajaib. Ayo kita lihat apakah Baba punya trik ajaib yang lain. Baba domba merah, apakah kau punya wol? Ya, tiga kantong penuh. Satu untuk tuan, satu untuk nyonya, satu untuk anak yang tinggal di sana. Baba domba merah, apakah kau punya wol? Ya, tiga kantong penuh. Satu untuk buat topi yang baru. Tolong bikinkan aku, ya. Keren.
kakak punya wol. Yak, 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 tiga kantong penuh. Satu untuk pelangi di langit, membuat warna saat burung terbang. Baba domba hitam, apa kakak punya wol? Yak, 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 tiga kantong penuh. Satu untuk Nathan, satu untuk Wendy, satu untuk Nico, dan selesai. Wow. Hey teman-teman, aku punya ide lagu apa yang harus dinyanyikan untuk acara besok. Bagus, lagu apa itu Wendy? Ini sebuah lagu yang bercerita tentang semua anak yang terlihat berbeda di luar, tapi sebenarnya di dalam hatinya sama. Apa maksudmu? Aku akan tunjukkan pada kalian sehingga kita bisa latihan untuk acara besok. Itu ide yang bagus. Pipit tembang, lesung dagu, bibir merah, gigi putih, rambut merah dengan mahkota, mata biru, sungguh indah, dan di dalam hati yang baik, dan tentu sangat pintar, sangat spesial dengan gayamu, kau membuat kami tersenyum. Spesial, spesial, semuanya spesial, spesial, spesial. Maksud semua ini, kita mungkin terlihat beda di luar, tetapi di dalam hati kita sama. Betul sekali. Carol, sekarang giliranmu. Kamu yang akan bernyanyi dan bilang ke Nathan apa yang membuat dia spesial. Tentu. Pipi tenang, hidung lucu, wajah ganteng, baju keren, rambut coklat, dan juga mata coklat, tak pernah bersedih. Dan yang sangat spesial. Kamu memang spesial, Nathan. Oke, Nico, setelah ini kamu ya. Nathan, ayo nyanyikan. Siap. Pipit tembong, rambut keriting, suka menari dimanapun, muka tersenyum dan gayanya keren, mata biru tak pernah berbohong, dan juga hatinya baik, satu ha ha ha.
Oke, Wendy. Sudah cukup nonton TV-nya. Saatnya selesaikan tugas-tugasmu. Tapi, Ma, aku tidak mau. Tidak, jangan berdebat denganku, Wendy. Kamu harus punya tanggung jawab. Aku ingin kau pergi sekolah. Ku ingin kau bersihkan kolam. Maukah kau ikuti aturan dan lakukan untukku? Aku tak mau sekolah. Aku tak mau bersihkan kolam. Aku tak mau ikut aturan. Ku ingin bersenang-senang. Wendy, kamu jangan nakal. Tapi Ma, Mama selalu bilang kalau kita harus bilang tolong jika ingin menyelesaikan sesuatu. Usaha yang bagus, Wendy. Tapi aku ibumu, kamu harus menurut kata-kataku. Ku ingin kau bersihkan kamar. Ku ingin kau gunakan sapu. Lakukan dengan senyum. Tolong lakukan untukku. Aku tak ingin bersihkan kamar. Aku tak ingin memakai sapu. Aku tak ingin senyum-senyum. Ku hanya ingin bermain. Waktunya kerjakan PR. Ku tak mau. Lalu tidur. Ku tak mau. Makan sayurmu. Ku tak mau. Lipat celanamu. Ku tak mau. Membaca buku. Ku tak mau. Bagus. Ku tak mau. Gosok gigimu. Ku tak mau. Dan tidurlah. Aku tak mau. Aku tak mau makan sayur. Aku tak mau lipat celana. Aku hanya ingin nonton TV. Ku hanya ingin bebas. Oke, ini sangat menjengkelkan. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Aku tahu. Ku ingin kau makan kue. Ku ingin kau menjauh. Bersenang-senanglah dan nonton TV. Lakukan semua untukku. Aku tak mau makan kue. Aku tak mau menjauh. Ku tak mau menonton TV. Aku hanya ingin bebas. Hei, Ma. Mama menjebakku. Itu kan hal-hal yang ingin kulakukan. Sayang sekali, bukan? Mungkin kamu harus mendengarkan. Dan mungkin mengerjakan tugas-tugasmu itu tidak berat. Mama benar. Maafkan aku. Aku ingin menjadi anak yang baik. Itu baru anakku.